warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura masih kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini saya dan Korwil Campidikbud Kecamatan Pademau, Pak Yunus, selalu bersemangat berada di SDN Dasok 1, tepatnya di Kecamatan Pademau. Kita akan eksplor potensi dan prestasi ya Pak ya. Tapi sebelumnya ini sekolah dengan branding school apa? Brandingnya ini kan saya tahu ini mengenai yaitu pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak ya. Secara islami. Dan konon katanya Dasok ini Pak punya branding school best A, yaitu bersih, elok, terampil, dan santun. Penasaran Tretan? Kita akan eksplor potensi dan prestasi apa saja yang ada di sekolah ini dalam satu lensa, Lensa Sekolah Kita. Ikuti terus keseruannya. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia di seluruh Nusantara. Selamat datang di SDN Dasok 1, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pemekasan. SDN Dasok 1 punya branding sekolah Das One Best. Dasok 1 bersih, elok, santun, dan rampung. Saudara-saudara, saya perkenalkan nama saya Ahmad Hidayat MPD, merupakan kepala sekolah yang ketujuh di SDN Dasok 1. Awal mula SDN Dasok 1 ini tidak berlokasi di SDN di Dusun Mundung, akan tetapi awalnya juga masih berada di lokasi lain. Namun demikian, pada tahun 1983 SDN Dasok 1 ini berada di Dusun Mundung dengan memiliki gedung sendiri dan lokal sendiri. Saya tawarkan kepada masyarakat bahwa SDN Dasok 1 ini ke depan ingin maju seperti sekolah lain yang maju di Kabupaten Pamekasan atau sekolah-sekolah lain di Nusantara ini, walaupun kondisi lokasinya berada di pedesaan. Kami ingin juga bahwa ke depan kami ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang berbasis digital, sehingga apapun yang kita lakukan, baik dari masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di masyarakat ataupun stakeholder yang lain, bisa memantau kondisi
dan kemajuan SDN Desa 1. Adapun potensi siswa di SDN Desa 1 ini, alhamdulillah banyak sekali yang bisa dikembangkan, baik dari sisi akademik ataupun non-akademik. Hanya saja tergantung pada kemauan masyarakat juga sebagai stakeholder. Kalau dari sekolah misalkan harus secara keseluruhan dari sekolah, maka tidak akan bisa tanpa dukungan masyarakat. Sebab pada tahun kemarin saja SDN Desa 1 sering menjadi langganan juara di tingkat olimpiade baik kabupaten dan Jawa Timur. Dan pada tahun ini tampaknya anak-anak lebih ke non akademik seperti pencak silat. Kami juara satu se-Kabupaten Pamekasan, kemudian juara tiga se-Madura, itu juga yang kami rintis. Adapun non-akademik yang lainnya seperti melukis, kami menjadi juara walaupun diselenggarakan oleh SMP se-Kabupaten Pamekasan. Nah, jumlah siswa di SDN Desa 1 ini memang relatif kecil. Tidak sampai 100. Kami hanya ada di sini 85. Tapi itu merupakan perkembangan dari tahun ke tahun, yang semula tidak sampai dari jumlah itu sekarang sudah bisa sampai 85. Mudah-mudahan sekolah ini akan merekrut generasi-generasi yang lebih banyak lagi. Adapun fasilitas yang ada di sekolah, kami di sini menyediakan walaupun dengan serba terbatas seperti musola. Masing-masing kelas ada. Memang kami di sini juga belum punya perpustakaan, hanya kami siasati dengan pojok baca. Dan ini pun kami akan berusaha nanti dengan menggunakan sistem digital juga, sehingga gedung tidak menjadi masalah bagi kami. Ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang kami ada juga menjadi punya perpustakaan sebagai pengelolaan gedung perpustakaan itu sendiri. Dan setiap pembelajaran di masing-masing kelas, kami sudah memanfaatkan LCD proyektor sehingga anak-anak belajar lebih komunikatif dan lebih reaktif, serta anak-anak ini tidak merasa bosan pada saat belajar. Oleh karena itu, pada saat ujiannya pun kami menggunakan sistem digital, jadi tidak manual dengan menggunakan kertas lagi. Terutama kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu kami sudah menggunakan sistem digital. Adapun inovasi sekolah yang dapat kami lakukan untuk sementara ini adalah kami menyelenggarakan Sapa Qurani. Jadi salam panjatkan Quran setiap hari. Itu sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak terutama yang sudah hafal Al-Quran setiap hari melaksanakan kegiatan mengaji. Jadi ada yang mengaji, yang tanpa pegang Quran, kemudian yang pegang Quran sebagai korektor jika temannya salah. Itu dilakukan setiap pagi dan sudah terjadwal. Kemudian yang kedua, baca Yasin dan Jumat beramal. Baca Yasin dan Jumat beramal ini
kami maksudkan selain mendoakan secara klasikal bagi pemuka sekolah ini dan seluruh siswa, orang tua dan sebagainya, kami juga peduli kepada anak yatim dan kaum yang tidak mampu. Sehingga setelah melakukan baca Yasin, kami melakukan Jumat beramal. Jadi masing-masing siswa dan siapapun di situ bisa memberikan berapapun, dan di sini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Dan bisa juga diaudit karena hasil setiap minggu itu kami catat. Begitu juga dengan regulasinya diberikan kepada siapa, terutama pada hari-hari anak yatim. Kemudian yang ketiga, di sini kami anak-anak diberikan keterampilan untuk melakukan kegiatan pramuka. Setelah itu kami juga bekerja sama dengan perguruan-perguruan silat yang ada di sekitar, sehingga anak-anak yang memiliki kompetensi untuk melakukan bela diri dan sebagainya bisa tersalurkan. Terbukti kami sudah bisa mengantongi juara 3 Sumadura dan juara 1 Kabupaten Pamekasan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan wali murid tentang lukis. Jadi anak-anak yang punya kemampuan untuk melukis itu bisa dibina, dan alhamdulillah ini juga kami mendapatkan juara, alhamdulillah. Sedangkan yang lain, kami di sini mencoba untuk melakukan kegiatan tabula pot, memanfaatkan potensi lingkungan seperti gabah di penggilingan yang dibuang begitu saja, dibakar dan tidak bermanfaat. Kami lakukan itu, arang sekamnya kami ambil, kami campur dengan pupuk organik yang kebetulan di sini tetangga ada yang punya kotoran hewan karena kebetulan memelihara sapi. Nah, itu kami manfaatkan, kami fermentasi, kemudian kami lakukan pencampuran itu sehingga kami manfaatkan untuk melakukan tabula pot. Mudah-mudahan ini berhasil, karena yang kami lakukan di tabula pot ini justru adalah tanaman yang berbuah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, melalui program Lensa Sekolah Klik Madura, kami sangat menyambut baik. Mudah-mudahan sekolah di Pamekasan dan terutama di SDN Tesok 1 ini menambah gairah dan disambut lebih baik oleh masyarakat. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kadisdik Kabupaten Pamekasan, Bapak Ahmad Zaini MPD MHP, Bapak Dr. Andes Ahmad Yunus MPD selaku Korwil Cam Bidikbud Kecamatan Pademawu, seluruh Dewan Guru, Komite Sekolah, Wali Murid, serta masyarakat di Desa Tesok ini, dan tidak terkecuali juga kepada seluruh masyarakat yang sudah membantu jalannya pendidikan di SDN Tesok 1. Demikian, saya sampaikan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teater Klik Madura telah setia untuk menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Dasok 1. Banyak sekali potensi dan prestasi yang bisa kalian lihat dalam satu lensa, Lensa Sekolah kita. Saya tentu tidak sendiri karena ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pademawu
dan juga seluruh siswa serta dewan guru dan tak lupa juga tuan rumah kita, Kepala SDN Dasok 1. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan inilah semangat dari SDN Dasok 1.